Nama, Sukaboemi, pertama kali diperkenalkan pada tanggal 13 Januari tahun 1815 ke dunia luar Sukabumi oleh administrator perkebunan bernama Andries Christoffel Johannes de Wilde, seorang berkebangsaan Belanda yang menjelajah di Sukabumi untuk mencari lokasi tanah yang cocok untuk perkebunan. Kota Sukabumi berasal dari bahasa Sunda, yaitu Sukabumen. Menurut keterangan, mengingat udaranya yang sejuk dan nyaman, mereka yang dating ke daerah ini tidak ingin untuk pindah lagi karena suka, senang Bumen-Bumen atau bertempat tinggal di daerah ini. The word Sukabumi is derived from the Sundanese, Suka, and Bumen. It was said that because the air was cool and fresh, those who came to settle here will no longer want to move elsewhere. They it, like, Suka, becoming a resident, Bumen, of this area. Pada tahun 1914, pemerintah Hindia Belanda menjadikan kota Sukabumi sebagai Burgerlijk Bestuur dengan status Gemeente dengan alasan bahwa di kota ini banyak berdiam orang-orang Belanda dan Eropa pemilik perkebunan-perkebunan yang berada di daerah Kabupaten Sukabumi bagian selatan yang harus mendapatkan pengurusan dan pelayanan yang istimewa. In 1914, the government of the Netherlands is in this made kota Sukabumi, Sukabumi town, which has developed into a Sukabumi TA, Burgerlijk Bestuur, where a status of Gemeente, for the reason that many people of the Netherlands and Erkins life heritage were owners of plantations in the southern part of Sukabumi Regency who deserved privileges. Sejak ditetapkannya Sukabumi menjadi daerah otonomi pada bulan Mei 1926, maka resmi diangkat Burgemeester, yaitu Mer Gevrambonet. Pada masa inilah dibangun stasiun kereta api, masjid agung, gereja dan pembangkit listrik. Setelah Mer Gevrambonet memerintah ada tiga Burgemeester sebagai penggantinya, yaitu Mer W.M. Olker, Mer Ala van Unen dan Mer W. J.P.H. Van Waning. From the time Sukabumi was determined as an autonomous region in March 1926, a Burgemeester was officially appointed. Mer Gevrambonet it was tentrespelot that the railroad, Grancher Moskoe, Churk, and Power Station were constructed after Mer Gevrambonet, Tere Ere Otherkri, Burgemeester S. Mer W.M. Olker, Mer Ala Van Unen, and Mer W.J.P.H. Van Waning.